في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera di dalam Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Syafa dalam Q&A bersama Dr. Bambang Nursena. Shalom Mbah. Shalom, salam sejahtera untuk semua. Mbak kita ini sudah lebih dari satu tahun mengalami pandemi COVID-19 ini. Dan pada awal-awal pandemi sikap kita semua beragam. Ada yang menanggapi secara serius, rasional, melalui kajian ilmiah, bagaimana cara mengatasinya. Tetapi ada pula yang mengentengkan, maksud saya optimisme keagamaan yang fatalistik. Mengapa gereja kalah dengan corona? Covid-19 tidak akan bisa menyerang orang beriman. Bagaimana menurut Baba? Iya di awal-awal pandemi memang saya menyaksikan sendiri ya melihat dari tayangan-tayangan YouTube ada pendeta yang khotbah bahwa kita tidak boleh kalah dengan corona karena kuasa Tuhan di atas semua penyakit. Itu betul memang, tapi artinya ada kasus khusus yang semestinya para agamawan itu tidak sembrono di dalam menyederhanakan sebuah masalah. Ya atau membuat segala sesuatu menjadi oversimplicity betul karena apa ya betul secara uh, iman ya bahwa hmm. Tuhan itu berkuasa atas semua hal termasuk penyakit dan yeah. begitu tetapi pada pihak lain kita juga tidak boleh fatalistik tadi disampaikan betul. jadi misalnya lonjakan corona di Indonesia itu pertama-tama juga Diawali dari kloster keagamaan, jadi orang sudah ada larangan bahwa tidak boleh mengadakan atau menggelar pertemuan besar. Hmm. Nyatanya masih menggelar pertemuan besar, ya, ya. akhirnya kemudian menyebar kemana-mana. Nah, sampai yang terakhir ini sesungguhnya, ketika banyaknya upacara di India, di mana uh, harinya itu berrentetan, kemudian ritual di Sungai Gangga itu yang membuat India kemudian meledak dengan kasus-kasus ya, kasus baru. baru varian iya. yang namanya Delta, Delta yang kemudian sekarang ini kita hadapi di Indonesia iya. semestinya dari pelajaran-pelajaran sejarah seperti ini kita bisa merefleksi ulang hmm. bukan kita tidak percaya dengan kemahakuasaan Tuhan Betul. ya kasus di India misalnya iya. Saya bukan orang Hindu, tetapi dalam teologi agama Hindu itu kan dikenal dengan konsep pralina. Ya. Nah, konsep pralina itu di mana Tuhan, dalam sosoknya sebagai Siwa, itu sebetulnya sedang mendaur ulang ciptaan. Jadi, ciptaan ini kan lama-lama kehilangan daya dukung lingkungan yang begitu dieksploitasi oleh manusia, itu ya. yang menyebabkan banyak hal harus di... Remajakan iya. harus dibentuk ulang. Itulah sebetulnya kuasa yang disebutkan dalam teologi Hindu sebagai pralina. Hmm. Jadi, pralina itu bukan dewa perusak seperti yang disalahpahami. Misalnya, ya, gunung berapi itu jelas merugikan banyak umat manusia. Tetapi ketika dia meletus, maksudnya. Ketika ya. dia meletus, tapi akibat dari larwa gunung berapi itu menyuburkan tanah-tanah. Jadi ketika Tuhan ini dalam konteks ini mendaur ulang ciptaan, sebetulnya hmm. ada kalau istilah kita namanya providensia Tuhan, jadi pemeliharaan hmm. Tuhan. Tuhan kan pemelihara ciptaan, yeah. dan Tuhan juga uh, ingin dalam konteks umum ini manusia ini umatnya sejahtera, hmm. ya baik alam yang kaya dan, dan apa, uh, hasil bumi yang melimpah itu kan alam perlu didaur ulang. Nah, dalam konteks daur ulang itu kemudian uh, ada orang saleh yang menjadi uh, korban dari bencana alam itu, tentu bukan berarti orang saleh itu uh, dimurkai, dimurkai Tuhan ya. tidak. Sebab Tuhan tidak melihat kesalehan orang per orang tetapi pemeliharaan umat manusia pada umumnya. Ya. Nah, kalau cara pandang kita seperti itu, saya kira tidak mudah kita melakukan oversimplicity terhadap masalah. Jadi hmm. kalau ada seorang hamba Tuhan, seorang pastor, seorang pendeta, seorang kiai, kemudian wafat karena covid, bukan berarti dia kurang beriman. Ya, ya ada misteri ilahi yang kita tidak semua bisa pahami. Tetapi yang jelas Tuhan itu menyelenggarakan kehidupan bukan hanya pertimbangan orang per orang, hmm. tetapi pertimbangan keselamatan untuk semesta. Makanya, keselamatan itu tidak hanya dipahami sebagai keselamatan yang sifatnya antropologis, hmm. yang hanya berpusat pada manusia, ya. tapi keselamatan dalam arti seluas-luasnya, yaitu keselamatan yang kosmologis, hmm. di mana Tuhan juga memelihara seluruh ciptaan. Selanjutnya bah ada orang yang bertanya, kalau begitu Tuhan tidak melindungi umatnya. Bahkan ada yang kelewat optimis berkata, mengapa harus pakai masker? Secara alamiah kita diciptakan untuk bertegur sapa, untuk menebar senyum kepada setiap orang. Nah menurut Bapak gimana? Ya itu kan kondisi normal. Ada hal-hal dimana alam ini kan, dalam kondisi tidak normal, yeah. ya satu contoh misalnya ya kalau tadi saya tunjukkan tentang Tuhan yang mendaur ulang ciptaan, mm -hmm. Tuhan yang berperalina untuk alam semesta, yeah. sebetulnya kalau kita lihat saja uh, epidemi atau pandemi yang mm. lebih luas mm -hmm. seperti ini kan pernah kita alami sebelumnya, yeah, betul, betul di Malang saja ini misalnya itu pernah terjadi antara tahun 1911 sampai 1916 oh yang pes itu ya dari ya pes karena waktu itu kita ini pada zaman Hindia Belanda mm -hmm. itu kekurangan bahan makanan terpaksa kita mengambil Import. mengimpor dari mm -hmm. Myanmar oh. karena tanah-tanah rakyat itu dijadikan proyek penanaman tebu untuk pabrik gula mm -hmm. nah ketika dibawa dari uh, Tanjung Perak kemudian lewat kereta api setelah itu mm -hmm. dari Surabaya ke Malang itu sebetulnya Beras, beras, atau uh, itu mengandung ini dijadi jadi sarangnya tikus. tikus. Lalu kemudian sampai di Malang, kemudian itu mewabah begitu cepat. Dan dari Malang kemudian ke Semarang, hmm. dan itu sampai uh, lima tahun kurang lebih. Cukup lama ya. Cukup lama, di Spanyol juga pernah ada seperti itu. Bahkan itu korbannya sangat besar untuk ukuran zaman itu. Zaman itu jadi marilah kita melihat pandemi yang sekarang. Itu juga membandingkan dengan pandemi sebelumnya, apa hmm. yang di sana terjadi. Nah, soal kasus-khusus tadi, misalnya ya, kasus-khusus. Memang kita, kenapa harus pakai masker manusia? Kan harus senyum dengan orang lain, yeah. itu dalam kondisi normal. Coba dilihat pada saat keluar, ada 10 tulah makot hamis rahim, hmm. ya, tulah-tulah Mesir. Itu kan terjadi mulai, tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga sampai tulah ke-10. Pada saat tulah pertama sampai tulah ke-9 itu kan antara orang Israel dan orang Mesir kan memang tempatnya terpisah. Ya. Tapi pada saat mereka persiapan untuk meninggalkan tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, ya, Tuhan akhirnya memberikan persiapan bahwa Tuhan akan menulai anak-anak sulung. Ya. Anak sulung itu mati. Hmm. Maka apa yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel? dia harus dikarantina. Ya, tinggal di rumah. Tinggal di rumah, tidak boleh dan, keluar rumah. Ya, itu terbukti dari dia harus mengurung anak domba itu sampai 14 hari. Hmm. Artinya ketika itu orang Israel juga ada di rumah di dalam uh, apa namanya karantina selama 14 hari itu. Kemudian pada malam hari ketika Tuhan benar-benar menulai tanah Mesir, domba itu disembelih dan darahnya itu dicipratkan di pintu-pintu rumah orang Israel untuk menandai, ya, Pak? untuk menandai dan ketika malaikat maut itu melewati rumah-rumah yang ada tanda darah anak domba maka mereka diselamatkan maka dari situ muncullah spiritualitas pasca hmm. e, Tuhan berkata ya Wa wara iti hadam dan ketika aku melihat tanda darah itu uveshhti alaike maka aku akan lewat atas mereka. Hmm. Jadi ini kasus khusus. Nah pada saat paskah misalnya, pada saat jamuan paskah itu roti tidak beragi. Nah, orang bertanya kalau dalam kondisi normal ya. di seluruh dunia timur tengah secara khusus yang makan roti dari gandum hmm. yang dibuat apa uh, Ish, uh, kubus gitu ya, atau folks. ais di Mesir hmm. itu semua kan harus diragi. Dikasih ragi betul. Loh kenapa Tuhan itu melarang? Membuat roti tanpa, tanpa ragi nah, Ini kan kasus-khusus Bahkan dalam kondisi yang sangat darurat seperti itu Siapa yang memasak roti dengan ragi Harus dimusnahkan di tengah-tengah orang Israel Ini konteks khusus yang tidak bisa diterapkan dalam segala kasus hmm. Segala zaman, segala peristiwa Ya, ya kasus-khusus seperti itu Yang harus dipelajari tidak bisa dipukul rata Iya ya, betul Jadi dengan Uh, pandemi kita sekarang ini memakai masker itu sudah sebuah kewajiban ya. ya. Bahkan mencuci tangan misalnya. Yeah. Mencuci tangan itu di dalam uh, kitab Taurat malah itu ada aturan khususnya ya. Hmm. Uh, itu kan sebetulnya konteksnya bagaimana secara medis itu mereka berada di tengah-tengah padang -tengah gurun dan hmm. tentu itu kotor. Maka disiplin untuk membasuh tangan yang kemudian menjadi hukum uh, teharot. Teharot itu... Artinya taharoh Taha. dalam bahasa Arab itu kan menjadi Men peraturan ya. sendiri yang menyucikan, bersih membersihkan ya, dirinya diri. di padang gurun itu kan menjadi peraturan tersendiri. Bahkan ketika menangani penyakit misalnya, hmm. orang yang terkena lipra karena tentu waktu itu dunia medis belum secanggih sekarang, ya. itu juga memerlukan waktu karantina 14 hari tidak boleh disentuh. Nah sekarang dengan Kemajuan ke dok, ilmu kedokteran, ilmu medis, maka sekarang lepra bukan lagi penyakit menular, hmm. tapi artinya teks-teks keagamaan itu harus dilihat konteks historisnya, yeah. lalu di atas konteks historisnya itu kita bisa melihat bahwa apa yang Uh, terjadi di satu zaman, satu peristiwa tertentu mm -hmm. tidak bisa secara general untuk mengukur zaman yang berbeda dengan konteks dan tantangan yang berbeda pula. Yeah. Seperti itu seharusnya orang beragama itu mesti lengkap bagaimana kita beriman secara cerdas, gitu loh. Iya, yeah. betul-betul berarti memang kita harus apa namanya uh, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita, karena itu pun. Kalau dilihat dari sejarahnya pernah ada juga aturan-aturan uh, seperti itu ya seperti 5M kita sekarang, Mbak. Iya, betul. Mencuci betul. tangan, hmm, betul. Uh, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas. Di dalam sejarah kita juga pernah mengalami Pernah ada hal-hal seperti itu aturan-aturan seperti kalau itu kita ya. kita bisa saksikan itu di apa ya, sekarang menyebar di banyak uh, artikel. Itu bagaimana orang pada masa men mengalami pandemi spanyol atau epidemi spanyol itu orang pakai pakai masker. Pakai masker dengan betul. segala keterbatasan iya. waktu itu loh kira-kira iya. 100 tahun yang lalu. Jangan-jangan hmm. inilah konteks di mana Tuhan mendaur ulang ciptaannya hmm. dalam mekanisme 100 tahunan. Siapa tahu semuanya itu adalah misteri, misteri ilahi, tetapi ya. tidak semuanya juga harus dipahami secara apa ya? Secara sederhana, secara simpel ini sesuatu yang sifatnya sangat kompleks. Iya. Ya, baik Mbak. Selanjutnya Mbak, bisakah Bapak jelaskan apakah kisah tulah Mesir itu bisa dijelaskan secara ilmiah? Misalnya sebagai referensi biblical untuk memahami pandemi yang sedang melanda dunia saat ini. Ya, saya kira bisa ya. Sebab sebab eh, alam ini tentu berada dalam hubungan kondisio sine qua non. Hmm hubungan sebab akibat dan itu sendiri hukum yang diciptakan oleh Tuhan pada tahun 1996 ya. itu pernah ada dua ilmuwan dari Inggris namanya kurtis Malau hmm. dan satunya John Mar dia mencoba untuk melakukan analisis secara ilmiah tentang uh, 10 tulah Mesir ya. itu ditulis dalam judul bukunya An-An. Epidemiologic Analysis of the Ten Plagues of Egypt. Jadi, uh, analisis secara epidemik hmm. mengenai sepuluh tulah Mesir. Hmm. Nah, dia uh, memiliki teori seperti ini. Dan ini tentu menarik untuk kita pertimbangkan ya. Hmm. Sebetulnya yang disebut air menjadi darah pada hmm. tulah pertama itu sesungguhnya disebabkan karena alga merah, oh, alga merah yang ganggang, muncul ya? seperti ganggang merah mm -hmm. itu yang muncul ketika sungai Nil itu surut. Mm. Nah, ketika itu kemudian alga merah ini menyerap oksigen dan itu bisa memunculkan racun. Mm. Karena racun yang disebabkan oleh alga merah ini maka akhirnya ikan-ikan di sungai Nil itu mati. Mati. Kemudian kataknya naik ke darat dan akibatnya karena habitat katak itu terganggu. Hmm. Jadi artinya karena sungai karena merah sungai tadi, yang memerah tadi kataknya pada masuk hmm. ke Rumah -rumah. daratan ke seluruh kota itu hmm. maka wabah ya hmm. wabah misalnya akibat karena serangga. Kemudian karena penyakit itu kemudian ternak-ternak menjadi mati. mati, jadi itu sebuah rentetan kondisi sine qua non yang kompleks itu. Tapi kenapa sungai Nil surut? Ya ada analisis lain. Peristiwa keluaran itu terjadi sesuai dengan apa eh, analisis dari banyak sarjana biblical itu abad ke-15 sebelum Masehi. Hmm. Saat itu terjadi meletusnya gunung. Berapi Santorini oh, di Yunani, di Yunani. Hmm. dan akibat letusan dari gunung berapi di tempat yang jauh itu menurut analisis ini hmm. kemudian menyebabkan banyak fenomena alam di negara tetangga yang berubah termasuk Mesir. Ya, karena kita kan ingat tidak ketika, jauh Mesir ke Yunani. Ketika gunung Krakatau meletus, ya. itu ledakannya sampai sangat jauh sekali ya, dan so. tentu karena waktu itu tidak secanggih sekarang dalam mengabadikan peristiwa itu hmm. maka banyak yang terlewat. Tetapi analisis-analisis seperti itu menarik. Jadi yeah. artinya bahwa Tuhan itu yang bisa menggunakan alam semesta, o, Alam semesta ini ciptaannya kok, yeah. untuk menyatakan karyanya itu. Berarti pemahaman kita selama ini bahwa mujizat itu seperti simsalabim tanpa kaitan sama sekali dengan fenomena alam itu tidak sepenuhnya benar ya, bah. Iya uh, begini ya kita tidak boleh mempertentangkan antara analisis alamiah hmm. dengan mujizat yeah. karena keduanya itu saling berkaitan ya ada ahli yang memperkirakan kenapa laut merah itu surut atau katakanlah laut Teberau. Hmm. disebut laut merah itu bukan hanya karena uh, terjemahan Inggris red menjadi red, red. red itu tidak. Red menjadi red. Red menjadi red, sorry. Bukan hmm. hanya itu, tapi memang kalau kita, kita berdiri di laut teberau, hmm. laut alang-alang itu laut apa itu? Laut uh, ya laut teberau. Mungkin kalau di Indonesia segara anakan gitu ya? Ya mungkin. Itu karena posisi bukit itu di seberang apa laut itu kan warnanya kemerahan. Nah itu pada saat E, tertentu orang bisa melihat warna air itu menjadi merah. Seperti maka bayang-bayangnya jadinya ya. Iya dan itu sudah disebut karena teks-teks kuno sebelum terjemahan bahasa Inggris uh. akibat letusan gunung berapi di tempat jauh bagi orang Yunani yang mengalami itu mungkin memiliki refleksi yang berbeda hmm. dengan orang Mesir. Tapi karena e, akibat dari ledakan ber, gunung berapi di tempat jauh itu menyebabkan misalnya surutnya sungai Nil hmm. dan itu benar-benar terjadi ketika bani Israel menyeberangi laut itu ya dan kemudian menjadi daratan kering. Nah, kejadian yang menimpa di satu belahan bumi yang lain dengan belahan bumi yang lainnya lagi itu berkaitan karena dalam providensia Tuhan. Hmm. Jadi di satu tempat peristiwa meletusnya gunung itu mungkin suatu kejadian natural tapi di tempat lain melalui Dampak dari kejadian natural ini Tuhan membuat karyanya dahsyat yaitu hmm. ajaib. Hmm. Kok ya begitu tentara Firaun mengejarnya ketika itu kemudian mengembalikan airnya lagi dan mereka tenggelam seperti itu. Di balik peristiwa historis itu ada pelajaran teologis apa yang Tuhan berikan bah? Ya tentu karena kalau kita membaca Alkitab ya misalnya di dalam Keluaran pasal 12 ayat dua belas ya Tuhan sendiri mengatakan bahwa tulah yang diberikan itu sebetulnya untuk menyatakan uh, kemuliaannya atas dewa-dewa Mesir artinya Tuhan menunjukkan keunggulan dari uh, dirinya menghadapi sistem keagamaan atau uh, apa religi yang politistik hmm. ya makanya di dalam teks Kitab Taurat itu disebutkan bahwa hukuman itu untuk ubikal Elohim Israel untuk semua dewa-dewa orang Mesir hmm. dan itu berkaitan satu sama lain. Kenapa misalnya tulah pertama hmm. itu uh, sungai, sungai nil, nil menjadi air darah. menjadi darah, hitam hmm. itu darah. Karena begini dalam tritisme Mesir kuno di mana Isis, Osiris dan Horus bahwa sungai Nil itu darahnya Osiris. Hmm. Nah, Tuhan menunjukkan betapa kamu apa meyakini keperkasaan dari sembahan-sembahanmu yang tidak lain itu hanya fenomena alam saja. Hmm. Maka sekarang sungai Nil sudah menjadi darah dan apa yang diperbuat oleh Osiris? Yang kedua, kenapa itu kata? ya? Karena itu sebetulnya untuk mempermalukan Dewi Heket Dewi Heket itu adalah istrinya Dewa Kum. Ya, ya digambarkan bahwa Heket itu adalah seorang Dewi yang berkepala katak. Hmm. Nah itu digambarkan ketika para petani Mesir yang hidup dari limpahan sungai Nil, hmm. ketika kemudian katak-katak itu berbunyi atau kodok ngorek-kodok ngorek itu <laughs> di sungai Nil, maka mereka biasanya berseru bahwa Dewi kita sedang me meninjau sungai Nil. Hmm. Kemudian yang ketiga apa? Nyamuk. Nyamuk, ya? nyamuk itu sebetulnya untuk mempermalukan gap. Gap itu adalah dewa tanah. Karena apa? Karena dalam e, pandangan mereka, nyamuk itu asalnya dari tanah. Itulah yang keempat itu. Kalau lalat itu, bah. Lalat, lalat pikat. pikat ya. Lalat pikat itu sebetulnya Tuhan mau memberikan peringatan kepada umatnya tentang penyembahan dewi namanya Wajid. Makanya ada kota kuno di Mesir namanya Pir Wajid. ya. Itu sebetulnya digambarkan dengan seorang dewi hmm. yang bersayap yang kepalanya itu adalah kobra. Oh. Dan kobra itu simbol juga yang ada di Mahkotanya, ya, ya, dan betul. kenapa dikaitkan dengan lalat pikat karena wajid ini adalah seorang lady, seorang ibu, seorang dewi hmm. yang uh, menguasai rawa-rawa dan rawa-rawa itu kan banyak lalat pikat dan serangga-serangga ya. uh, dan, dan juga papirus oh, iya. karena papirus itu adalah simbol ketuhanan juga hmm. karena dikaitkan dengan yang menjulang tinggi seperti piramid itu. Pohonnya dan pohonnya, itu ya. akhirnya menjadi Bahan kertas termasuk Ada sebuah naskah Mesir kuno Namanya papirus ipuwer Papirus ipuwer itu Memuat tentang Bencana yang juga Dicatat dalam Alkitab Yaitu tulah-tulah itu Dan itu hmm. banyak mengonfirmasi Kebenaran catatan kitab suci hmm. Dari bahan papirus pula Maka nanti injil-injil kita Yang sangat tua Yang jaraknya antara penulisnya dengan teks tertua yang ditemukan hanya berjarak belasan tahun yeah. itu juga ditemukan di Mesir mm -hmm. misalnya naskah P52 yeah. yang sekarang disimpan di John Ryland Library itu isinya mm -hmm. Injil Yohanes dan sebagainya yeah, yeah. itu tentang lalat pikat kemudian berikutnya tentang hewan-hewan yang nah, mati itu banyaknya serangga yang kemudian itu uh, membawa virus ya kemana-mana maka akibatnya adalah hewan-hewan ternak mati. Hmm. Nah, hewan-hewan ternak mati itu sebetulnya menggambarkan apa? Apa yang mau Tuhan peringatkan dari orang-orang Mesir adalah penyembahan hator. Oh iya, hator itu adalah lambangnya, lambangnya sapi, sapi ya? Lombu, ya, dan ya. lembu betina. Ya. Hmm. Dan betapa kuatnya e, agama atau sistem politisme yang diideologikan itu. Karena 400 tahun bangsa Israel tinggal di tanah Mesir, ternyata mereka tidak bisa memurnikan uh, emunah hajikut mereka. Hmm. Emunah hajikut itu masih berani artinya uh, keyakinan kepada keesaan. Atau emunat biluhi Keyakinan kepada satu Allah yang esa. Itu mengalami pengaruh buruk. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, dan kemudian bangsa Israel yang sudah terpengaruh dengan ideologi politeis tadi Ingin sembahan yang lebih konkret ya. Kenapa Tuhan Israel yang dikisahkan Musa itu tidak kelihatan hmm. Mereka, Mereka membuat ingin patung, yang lebih konkret akhirnya. Lalu membuat patung lembu ya. emas itu ya. Dan lembu emas itu adalah lembu betina Jadi yang itu, itu salah satu pengaruh dari salah satu pengaruh itu. Jadi artinya kenapa Tuhan memberikan pelajaran itu ya. Tetapi itu kan berkaitan dengan spiritualitas bencana keyakinan lalu yang dimunculkan di situ apa disiplin aturan-aturan ya. yang tegas dan sebagainya jadi tidak bisa dilihat dari satu aspek saja Betul. itu ya. kemudian ke enam itu hujan es hmm. nah hujan es itu sebetulnya mungkin ya seperti yang dianalisis para ahli itu karena itu karena mulai meletusnya gunung Santorini itu dan itu apa yang yang mau ditekankan di sana adalah tentang uh, Tuhan mau mempermalukan Dewi Langit, hmm. Dewi Langit yang namanya Nut, ya uh, Dewi Langit Nut itu istrinya Geb, Dewa Bumi. Jadi apa yang dilakukan oleh Dewi Langit dengan dengan itu? Tidak ada yang bisa dilakukan berarti sesungguhnya ilah bangsa-bangsa itu tidak real, hmm. itu hanya konsep yang ada di pikiran manusia. Nah, setelah kemudian apa tadi hujan uh, dari langit penyakit sampar. itu adalah sampar atau barah, ya, penyakit hmm. sampar itu untuk mempermalukan Dewi Sekmet. Siapa Dewi Sekmet? Itu adalah pencipta wabah dan sekaligus dia dipercaya kuasa untuk menghentikannya. Baru kemudian belalang, yeah. ya kan? Belalang itu juga berkaitan dengan E, apa namanya dewa juga karena apa itu mengganggu e, panen kenapa kamu tidak bersyukur kepada Tuhan yang benar lalu itu merupakan sindiran kepada misalnya e, dewi gandum hmm. namanya Nepri atau di apa itu musim panen set ya. ya atau itu termutis itu adalah dewa kesuburan baru kemudian gelap gulita ini yang tertinggi hmm. karena dewa Mesir yang tertinggi itu ada Ra Hmm. Amon Ra. Jadi Mat Ra itu dewa matahari, makanya uh, Potifera, Potifera, ya. Kemudian itu banyak mewarnai nama-nama tokoh, tokoh yang dikaitkan ketika bangsa Israel berada dalam setting sejarah Mesir baru yang terakhir. Sebelumnya ya karena mereka tinggal di Goshen, tanah Ramses, setelah menjelang keluaran itu mereka harus bersiap-siap meninggalkan itu. Maka di situ dia mengalami karantina dulu. Ada yang punya teori begini. Kenapa ketika orang-orang uh, Israel selamat tapi orang Mesir mati, mati misalnya? Itu karena ya dari segi tertentu yang Tuhan ajarkan bangsa Israel diajari lebih higienis hmm. daripada orang-orang Mesir seperti itu nah itu contoh-contoh seperti itu tentu ya itu mujizat kadang-kadang memakai hubungan dengan fenomena alam yang lain dan itu kuasa Tuhan, hmm. Tuhan itu yang menciptakan hukum alam ya. kan begitu ya. apakah ada contoh lain dalam Alkitab yang lebih eksplisit tentang disiplin di tengah pandemi Pak disiplin di tengah pandemi ya ada lah tentu misalnya kan tadi saya sampaikan ya tadi karantina ya. karantina 14 hari kemudian membasuh tangan, yeah. ya. kemudian tidak boleh makan roti dengan ragi di saat mereka e, mengalami tulah, ya, mereka orang Mesir mengalami tulah itu, yeah. karena peragian itu kan sebetulnya pengawetan juga, dan itu ya saya bukan orang medis tapi artinya mm. pasti ada hubungan itu kenapa e, Tuhan melakukan disiplin ini, tapi sekali lagi artinya Jangan setiap situasi kemudian dianggap normal, hmm. maka kemudian sekarang ini betapa sulitnya orang untuk disiplin pakai masker, betapa sulitnya orang untuk ya bergereja kan bisa di mana saja, kenapa harus memaksakan diri apa ibadah secara langsung offline. secara offline, kenapa tidak tidak sementara waktu dulu yeah. coba, mungkin kita bisa baca di dalam kitab Nabi. Yesaya pasal 26 ya. ayat 20 sampai dengan 21 Bagaimana Tuhan memberikan contoh ketika dia menulai bangsa-bangsa dan apa yang diperintahkan Tuhan kepada umatnya bisa dibaca di sana ya. baik Yesaya 26 ayat 20 dan 21 Mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Iya, berarti ada waktu di mana orang harus taat pada uh, apa ya? Pada aturan. Nah itu kan Tuhan memberi aturan. Kenapa yeah. dia harus tinggal di rumah dulu? Bukan berarti manusia kan diciptakan untuk selalu bertegur sapa. Ini situasi tidak normal. Yeah. Kita harus melihat itu. Jadi kelihatannya ini saleh tapi sesungguhnya salah. 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 Banyak orang saleh itu salah karena salah menerapkan teks. Kenapa? Secara historis kita perlu belajar. Yeah. Bukan tanpa kebetulan kalau tadi misalnya. Itulah di tanah Mesir, itu kenapa belalang, kenapa katak, kenapa lalat pikat, ya, ya, kenapa serangga. Ini Anda bisa lihat ketika kita membaca ini. Ini adalah tentang dewa-dewa eh, dan mitologi Mesir. Mesir. Termasuk dewa-dewa, mitos, dan agama Mesir kuno. Dari sini bisa kita lihat semua, hmm. sangat jelas ini. Jadi, kalau kita belajar arkeologi, dimanapun juga kita bisa melihat ini bahwa apa yang dituliskan dalam Alkitab itu bukan sekedar dongeng, yeah. ya, tapi bisa diverifikasi secara historis. Betul. Jadi gambaran tentang misalnya Ra, misalnya bagaimana simbolnya Ra itu ditemukan di apa prasasti apa saja, kemudian peninggalannya apa, ya misalnya ini satu contoh. Ini ada huruf-huruf yang membicarakan tentang penyembahan kepada dewa-dewa Mesir, termasuk ini dewa matahari, ya, kemudian dewa bumi dan sebagainya, mitologinya seperti apa. Jadi itu harus melengkapi kajian kita. Pertanyaan terakhir ini, Bah. Apakah masih ada contoh kejadian pandemi di masyarakat kuno yang dikisahkan dalam Alkitab? Secara eksplisit memang tidak jelas, tetapi secara implisit ada. Yaitu ketika Rasul Paulus mengunjungi kota Athena, lalu ketika dia dituduh mengabarkan ilah-ilah asing, uh -huh. maka Paulus mengatakan pertama dengan memuji uh, kedalaman penghayatan religius bangsa Athena uh -huh. yang sangat beribadah kepada para dewa, tetapi kemudian Paulus berapologetika. Dia mengatakan bahwa ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat satu mesbah yang tertulis di atasnya agnostoteo kepada sembahan yang tidak dikenal. Nah, sembahan yang tidak dikenal itulah yang kuberitakan kepadamu. Mm -hmm. Nah, maka pertanyaannya, Allah yang disembah Paulus sama enggak dengan Allah yang disembah Athena? Kalau dikatakan tidak sama, Kenapa Paulus mengidentifikasi pemberitaannya? Agnostotio yang kamu sembah itulah yang kuberitakan kepadamu. Tetapi, ketika dikatakan sama, kenapa Paulus harus mengkoreksi pemahaman bangsa Athena yang keliru tentang Tuhan? Nah, dibalik kisah itu, sebetulnya menyimpan fakta sejarah yang sangat luar biasa, dan itu bisa dicatat. Dalam sejarah bangsa Yunani sendiri yeah. Nah mustahil lah kalau Rasul Paulus menceritakan sebuah tempat atau sebuah kota tuh tidak cocok Berarti itu kan tidak teruji mm. Artinya kitab suci mm -mm. sebagai tulisan-tulisan uh, yang diilhamkan roh kudus Ternyata itu cocok yeah. Nah itu digambarkan seperti ini Sebetulnya dibalik kisah itu begini kira-kira abad ke atau abad keenam sebelum Masehi itu bangsa Athena dilanda wabah penyakit yang mematikan ya epidemi epidemi epi itu di atas demos rakyat jadi ya. kalau masih lokal namanya epidemi kalau sudah meluas mendunia namanya pandemi pandemi Pan sekarang, itu di mana-mana ya. seperti sekarang ini nah kemudian Kapan itu terjadi? Itu malah dicatat oleh Plato. Hmm. Ini kalau Anda membacanya ada dua jilid bukunya Plato ya. Bukunya Plato judulnya Hukum, Nomos. Nomos. Dari dua jilid bukunya Plato ini kita bisa membaca. Judulnya Nomos. Nah, Plato ini yang saya punya ini biasanya saya koleksi dari terbitan Loeb Classical Library dengan bahasa Yunani dan terjemahan bahasa Inggris. Nah, di dalam bukunya Plato ini disebutkan kapan kejadiannya kejadiannya pandemi itu jadi pada masa Nikitas itu menguasai kota Athena ketika terjadi pandemi itu kemudian atas nasihat spiritualis dari Pitia hmm. karena mereka tidak lagi berharap kepada dewa-dewa yang banyak di Athena itu maka dianjurkan dia untuk menanyakan meminta nasihat kepada filosof dari kereta namanya Epimenides. Lah makanya kapan Epimenides itu datang ke kota Athena? Plato menjelaskan, makanya ada perkiraan sekitar 500 tahun sebelum Masehi tadi. Plato menjelaskan bahwa e, manusia ilahi itu katanya dia telah mendatangi kota kita. Ya dia menulis di situ. Elton de Proton Persikondeka etesin Proteron. 10 tahun sebelum perang Persia. 10 tahun sebelum perang Persia. Itu ada dalam bukunya Plato ini. Mm -hmm. Nah kemudian, rincian dari kisah pandemi tadi, atau kisah epidemi lah, beli -beli, itu dimuat dalam banyak buku yang lain. Antara lain, karya dari Pausanias ya, karya Pausanias. Ini bukunya. Itu juga isinya adalah description of the Greek. Jadi jilid 1 dan 2. Itu deskripsi tentang Yunani jilid 1 dan 2, juga Yunani Inggris. Lalu tentang tentang Agnostoteo, tentang ilah yang tidak dikenal tadi secara khusus dikisahkan oleh seorang penulis dari abad kedua namanya Diogenes Laertius. Ini dua juga dua jilid. Nah, Diogenes Laertius itu masih didukung juga oleh seorang penulis yang lain, ya, penulis yang lain yang juga mengonfirmasi adanya epidemi di kota Athena. Dia menyebutnya begini, ada apa yang dia sebut kulenion agos, wabah sampar. Dan wabah ini menurut penulis yang lain namanya adalah Sidides dalam bukunya Perang Peloponnesia, Dia mencatat Bahwa ada 75.000 Dari 100.000 Penduduk Athena yang wafat Karena Kulenion Agos Atau wabah uh, Yang Epidemidum. sampar yang mematikan ini Lalu pada saat itu Di bukunya dikisahkan Penguasa Athena yang namanya Nikitas Putra Niseratus itu atas nasihat dari wanita pitia yang tidak lain adalah seorang spiritualis tadi, kirimkanlah kapal Papal. untuk menjemput Epimenides orang bijaksana itu dari Pulau Kreta. Konon dikisahkan ketika datang, dia kisahkan kenapa Athena ini dilanda wabah penyakit. Lalu Epimenides dengan bijaksana, dia tentu alam pikir orang waktu itu tentu masih dewa-dewa. Apakah dewa-dewa yang banyak ini tidak bisa menolong kota ini? Tidak. Kematian terus mewabah, melanda, mematikan bangsa kami. Berarti ada satu ilah, satu sembahan yang kuasanya melebihi dari sembahan-sembahan yang tidak berdaya ini. Besok siapkanlah domba-domba yang hitam, yang putih yang terbaik dan kemudian Kemana domba itu melangkah? Ketika dia diam jatuh tempat, maka bangunlah Mesbah di situ. Lalu dibangunlah Mesbah di situ, dan dia berdoa, "Wahai Tuhan yang tidak dikenal, sembuhkanlah negeri kami." Lalu, ketika dia mempersembahkan korban kepada suatu altar yang tidak ada namanya di tempat itu maka wabah itu kemudian reda dari Athena. Lah Paulus kemudian menemukan jembatan evangelisasi. Allah yang dulu tidak kamu kenal. Berarti itu Allah yang benar yang menyelamatkan bangsa ini dari wabah penyakit. Allah yang tidak kamu kenal yang kamu sembah dengan sungguh-sungguh yang tidak ada patungnya, mesbahnya tidak ada arcanya, cuma ada tulisan kepada Tuhan yang tidak dikenal, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi ini mungkin bagian dari refleksi teologis kita. Ya. Jadi artinya ada dimensi teologis spiritual ya, bahwa kita berharap pada Tuhan, Tuhan itu maha kuasa, ya. Tuhan maha penolong, kuasanya di atas corona, itu betul. Tetapi tidak hanya itu, Kasus Athena berbeda dengan kasus tulah Mesir, berbeda dengan tempat yang lain. Tapi di atas pandemi ini, di atas wabah ini, pasti ada Tuhan yang lebih berkuasa di atas semuanya, seperti yang dialami oleh bangsa Athena, yang kemudian dijadikan rujukan oleh Rasul Paulus. Ya, jadi banyak referensi-referensi eh, yang bisa kita pelajari untuk kita melihat, merefleksi kembali atas uh, pandemi yang sedang kita hadapi ini dari hmm. sejarah masa lalu ya, Pak. Ba. Iya, banyak sekali itu. Dan itu bisa apa namanya membuat kita jadi lebih bijaksana menyikapi pandemi yang saat ini uh, kita alami bersama. J tidak perlu ada keluhan kenapa harus pakai masker, kemudian kenapa kita harus mengarantina diri ya. Semua itu sebetulnya sudah ada ya. contoh-contohnya ya, di masa lalu. Kemudian uh, ada juga, Pak, orang-orang Uh, yang melakukan semacam apa namanya ruatan atau apa ritual-ritual uh, tertentu untuk untuk me mengusir wabah pandemi ini menurut bapak gimana ini? Ya itulah yang tadi saya katakan saleh tapi salah yeah. karena yang dihadapi itu virus yang tidak kelihatan hmm. referensinya mestinya ya ketika seperti orang Israel disuruh untuk uh, Mengkarantina selama 14 hari itu kan supaya tidak terkena dampak dari virus yang sedang mewabah saat itu iya. Nah sekarang namanya corona ini dengan segala varian yang lebih ganas ini kan Sedang ada di antara kita, di tengah-tengah kita Dan Tetapi tidak kita kelihatan. tidak melihatnya ya, betul. ya tentu ruatan semacam itu naif sifatnya hmm. Jadi gini loh bahwa orang memohon kepada Tuhan yang maha kuasa agar menyelamatkan dunia ini dari wabah dari pandemi itu saya kira doa yang sifatnya universal tetapi itu harus lihat kasus by kasus tidak bisa dipukul rata karena yang dihadapi virus yang tidak kelihatan maka kalau dia lompat lompat kan malah itu menularkan virus kepada yang lain lah itu saya kira niatnya saleh tetapi salah. Hmm. Nah makanya ada tembangnya itu sebetulnya. Itu kalau di para apa ya, para ahli batin di ngayuk Jogjakarta itu ada tembangnya itu. Oh ya. Bisa Mijil. bisa di, dicontohkan bang. Bisa. Singga singga sumingga sumise sumise kang ato Suingga mula bukane Sumis saka praja Mami Sun caraaka Balle paringe yang agung kira-kira kalau diartikan itu gini singgah singgah sumingga sumisih sumisio sing atuh jadi segala wabah penyakit itu menyingkir uh, menyingkirlah jauh jauh lalu suminggau uh, sumingga omring kembalilah kepada asal mula hmm. virusnya jangan mengganggu kita kira kira gitu uh, sumisio Soko projo mamila karena ini masih menyangkut projo Hendaklah menghindar dari negeri saya itu masih epidemi itu. Hmm. Epidemi seperti yang dialami di, di Athena ya, ya. atau di tanah Mesir itu epidemi ya. karena sumingki rosoko mami. Hmm. Tapi ketika bait terakhir itu dikatakan uh, sun caroko balik paringe yang agung caroko balik itu sesungguhnya uh, ketika dalang kondo bawono atau dalang karurungan itu mengusir batorokolo, Kolo. Hmm. Hei Kolo, asali rosoko oraono balio marang oraono. Hei Batoro kolo, asalmu dari tiada kembalilah kepada tiada. Hmm. Jadi virusnya itu artinya karena tidak kelihatan tiada kembali kepada tiada. Bisa ditafsirkan supaya virus itu tidak lagi ada di kalangan kita. Hmm. Spiritnya itu benar. Dan secara religi dipahami semua itu adalah paringe yang agung pemberian dari Tuhan yang sang yang wiji atau Tuhan yang maha kuasa. Ya. Nah sebetulnya banyak contoh lain juga termasuk di kalangan apa ya para pemimpin Kristen para ya. kiai Kristen di Jawa hmm. uh, yang menyangkut tentang orang-orang yang kelihatannya saleh, saleh tetapi hmm. salah tadi. Hmm. Dan orang tidak sadar, sebetulnya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yeah. Orang cinta mm. agamanya baik, tetapi kalau menjadi fanatik buta, tidak baik. Yeah. Orang uh, percaya bahwa pilihannya paling benar, tapi ketika dia memaksakan pilihannya kepada orang lain juga tidak baik. Orang punya religiositas tinggi, itu terpuji tetapi kemudian memandang orang lain semua salah di luar dirinya itu juga kurang ajar gitu loh. Jadi ini yang oleh Kiai Tosari. Kiai Paulus Tosari itu adalah salah seorang pemimpin gereja Kristen Jawi Wetan yeah. setelah Jelesma. Jadi Jelesma kemudian wafat lalu Kiai Tosari ini sudah madek pandito di pasamuan gereja Kristen Jawi Wetan kira-kira pada tahun 1848 dia menyusun sebuah buku tembang hmm. yang dikenal dengan Suluk Roso Sejati. Hmm. Ya, kebetulan pupuhnya juga mici. Suprantiyo Samyoga kuases yenka yen Margo suwong ing rasa batine datan darbe rasa kang sejati pan samya ngapusi marang sukmanipun ketika seorang mengaku wasis mengaku bisa semuanya padahal sebetulnya ilmunya sepotong-sepotong itu bisa menyesatkan orang banyak. Hmm. Ya. Dia tidak tahu bahwa dirinya itu sesungguhnya sedang dijelomprongkan, sedang didorong. Jolong. Siapa yang dorong? Ya setan. Hmm. Karena itu sebetulnya manusia itu berada di medan peperangan yang tidak kelihatan. Jadi yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan kan gitu kan. Ya. Kemudian kenapa dia sampai bisa dijelomprongkan atau disesatkan oleh setan itu? Karena rosohnya suwung. Dia tidak memiliki rosoh sejati tadi. Yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Dan ketika kemudian dia begitu yakin dengan pendapatnya yang sepihak tadi. Sebetulnya dia sedang menipu jiwanya sendiri. Hmm. Nah siapa penipu yang sebenarnya? Sopo anut rosokang sejati. Siapapun yang memiliki rasa sejati. Rukun Mring yang manon. Dia dekat dengan Tuhan. Ini spiritualitas yang sangat tinggi. Sopo manut mring gorohe sebaliknya siapa yang nurut kepada perasaannya yang menipu tadi iku ngrojo setan miang iblis witing goro iblis Ngingyakti yang agung Jadi sebenarnya sumber dari segala kebohongan Artinya orang saleh bisa ditumpangi oleh Kuasa iblis, uh, kuasa iblis itu untuk apa? Karena kesalehannya. Hmm. Ingat begawan Wisrowo yang saleh yeah. Karena merasa diri tahu Maka justru dialah yang menyebabkan Lahirnya Rahwono Rojo Anak salah kedaden nah begitu juga ini satu apa ya satu catatan kepada para pendeta yang ngaku wasis marilah kita berhati-hati dalam mengeluarkan statement kelihatannya rohani kelihatannya dekat dengan Tuhan padahal sebenarnya itu sedang menipu dirinya sendiri saya tidak sedang berkata tentang seseorang tetapi untuk kita semua kiranya bangsa ini bahkan umat manusia ini segera terhindar dari pandemi. Ya. Bisa berikan closing statement untuk atau pesan untuk pemirsa kita bah di masa pandemi ini. Ya tentu kita harus lebih maneges kersaning yang agung, lebih mendekatkan diri dengan Tuhan satu, yang kedua tidak cepat percaya dengan segala macam berita ya. karena Justru dalam situasi seperti ini harus diimbangi percayalah dengan jangan gampang percaya. Karena ini penting sekali karena ini adalah medan peperangan kuasa-kuasa yang kita tidak tahu yang menumpangi pandemi ini, menumpangi epidemi itu untuk meloloskan keinginan-keinginan jahat mereka. Dan orang-orang beriman yang cenderung saleh jangan sampai kita salah. Yeah. Itu saja saya kira. Oh iya. Yeah. Baik, terima kasih, Bah. Ya, dan semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena bisa menjadi uh, tambahan wawasan bagi kita semua di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Shalom. Shalom.